Anak dua. Oh, anak dua. Oh, jadi gua anak bawah. Oh, anak dua. Iya. Terus ini gimana? Tapi kalian hati-hati kalau PT Musa masih raun itu namanya. Dimas. Oh, Dimas. Dimas, iya Dimas. Dia orangnya bisa licik. Dia kadang bisa pura-pura. Oh. Jadi orang desa, jadi petani, jadi apa saja dia bisa. Betul. Untuk mengelabui mereka, menunjukkan kalau Anda ingin cepat kaya, mari saya tunjukkan ke sana, Anda pasti jos. Jos apa? Jos. Oh, berarti jos. Berarti perituan itu ini ya. Berarti setiap harinya itu Dimas Paul itu sehari-harinya itu bertani. Bet, itu bukan dia hanya untuk mengelabui. Oh. Dia apa? Bisa jadi apa saja. Jadi masyarakat biasa. Berbaul, turun, turun ke turun ke desa ya. Tapi kalau malam kan di sini. Kalau malam dia kadang pula-pula jadi tukang ngubur kaldok. Oh, kodok itu yang colot-colot itu. Oh, colot-colot, menculat, menculat. Oh, kodok, ya, lancat-lancat. Oh, ya, lancat-lancat. Kata-kata. Kadang gitu, kadang mencari itu yang namanya cucuruit, itu namanya. Cucuruit. Yang bunyi di itu, bulu. Oh, bulu. Ini Takayashi. Ya. Takayashi. Kemarin saya juga. Kemarin kan aku pernah dua kali ketemu. Ya, iya. Nah, dua kali bertemu pas lagi mencari Mbah Katarji yang tidur. Namanya juga Paul. Namanya Paul. Lah, tiba kebetulan dialah orangnya mungkin Anda temu. Pernah dua kali, saya dua kali. Kalau Mbah Katarji itu satu kali. Satu kali. Iya. Itu dia. Makanya kalau setiap aku kesini pasti disuruh pulang. Iya, ya Mas ya. Iya. Iya ya. Saya kesini karena untuk menunjukkan dialah dalang di balik semua itu. Ya. Tapi kan kalau nanti ketemu enggak ada bukti kan kita susah. Iya. Ya. Itu loh ringgosnya. Ributnya susah. Maka kalian harus bisa ngintai. Nah, ini malam ini posisinya di mana ini Tuan? Ya. Nanti saya coba pakai ilmu cipun ya. Hah? Ilmu apa? Apa? Ilmu talawang. Oh. Ya. Coba saya mau buka aula saya. Ya, ya, monggo. Silakan. Sedikit cepoi. Iya, di alas sana. Masih jauh ya dari sini ya. Sekitar ada 1000 langkah. 1000 langkah. Lalu, satu kilo. Satu kilo. Ya kurang lebihnya ya. Jadi kita langsung ke sana aja. Oh ya, kita langsung ke sana aja. Lagi ini ritual? Betul. Lagi ritual. Tapi kalian harus mutar. Hah? Oh, jalan harus mutar ke sana. Oh, jangan langsung. Betul, karena dia menghadap ke sana. Oh. Harus kita sergap dari belakang. Baru kita bisa temu itu. Bisa tangkap orang. Ya. Oke. Okay. Cuman tak kayak ini kebetulan tinggal kungkung. Jadi kungkung ini saya lempar. Saya mau balik ke asal ya. Iya, Tuan. Iya, iya. Terima kasih informasinya, Tuan. Aduh. Ini Ki apa tadi Tuan Takayashi kan keluar dia Takayashi ngasih informasi bahwa malam ini ada ritual, tapi jaraknya dari sini sekitar 1 kilo. Ternyata Takayashi punya saudara. Punya saudara. Katanya bilang punya saudara. Ya, punya saudara. Berarti samurai itu ada dua. Yang satu udah dipegang Mbak Katarji, terus yang satunya dipegang sama Dimas. Tapi yang dipegang sama Dimas itu jahat, Pak. Ya, mungkin yang jatuh itu untuk menunjukkan keberadaan keburukannya ya. Makanya dia jatuh, ditemukan sama
kita-kita. Oh iya. Supaya untuk bisa membongkar kedok. Oh iya benar Ki. Apa ninjanya dikejar? Memang bawa dua, bawa dua. Ya kan? Iya waktu kita kejar, kan bawa dua. Iya. Tapi larinya kenceng banget. Iya. Mungkin Takayasu udah enggak sinkron apa gimana kan akhirnya kan? Ya karena ada pepatah. Walaupun emas di dalam lumpur tetap emas, ya kan? Iya. Bangke walaupun ditutup sama apapun tetap bangke berbau. Iya. Jadi itulah kebaikan. Jadi mungkin itu walaupun tidak ditutupi, tidak di woro-woro yang namanya baik terbaik, maka yang satunya satu untuk membongkar keburukan. Oh iya. Benar, pinter kak ini. Ada benernya juga. Di Wangsa kata-katanya luar biasa ya. Baiklah teman-teman, kita langsung. Selamatnya. Ini mumpung belum. Tadi menunjukkan jalannya arah mana dulu katanya? Sana selatan. 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 Tapi dari sini tuh jaraknya 1 kilo. Enggak ada jalan pintas maunya. Muter. Oh. Kita harus muter dulu. Muter dulu. Oh iya. Kalau muter 2 kiloan loh. Ya enggak apa-apa yang penting ya. Ya udah. Oke, kita ya. Sekarang. Kita sekarang. Sekarang. Kita masak jalan. Uangnya banyak banget. Iya kembang kok. Tuh. Siapa kamu? Mana sih? Tim, ada tim, Mbah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas, Mbah.
Astagfirullah. Ya. Asos Dita, Mbah. Aduh. Loh. Kok dengar suaranya, Mbah? Enggak ada itunya ya, Mbah. Hah?